إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. Sudah dengan diri, apalagi yang kita jual, harta kita titip pada fakir miskin. Bayarkan fakir miskin, berikan beras. Saudara sekalian, bawa ke pesantren, cari di pesantren-pesantren yang kumuh. Saudara sekalian, tahukah kalian bahwa di pesantren-pesantren itu ada santriwati-santriwati yang kadang-kadang kalau haid, mohon maaf, kadang-kadang kalau haid mereka tidak punya uang untuk membeli pembalut. Maka apa yang dilakukan? Pembalut itu dicuci sampai 10 kali dan dipakai ulang. Ketika kami tanya kepada salah seorang gurunya, kenapa harus seperti itu? Dia katakan, Ustaz, kalaulah para santri ini punya uang, maka tentu kalau ada uangnya, lebih baik dia pakai beli beras daripada beli pembalut. Sedangkan kita di rumah, beras kita dihambur-hamburkan, makan di sisa, nasi banyak yang dibuang. Anda tidak sadar bahwa di pesantren-pesantren yang kecil, di desa-desa, saudara sekalian, banyak akhwat rela tidak mengganti pembalutnya. Dan Anda tahu, darah haid itu darah najis. Rela tidak mengganti pembalutnya, dicuci berulang-ulang, dulu dipakai lagi. Bayangkan, hanya karena mereka tidak punya uang. Titip uang, wahai orang kaya, berdaganglah dengan Allah. Titip hartamu ke pesantren-pesantren, titip hartamu ke fakir miskin, titip hartamu ke kiai-kiai, titip hartamu ke santri-santri, titip hartamu, titip, karena Allah beli. Allah memberi dengan surga. Allah membeli dengan surga. Allah asyara minal mu'min. Allah beri dari orang beriman, diri mereka dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah. Jannah, surga. Bi anna lahumul jannah. Bahwa Allah membeli diri mereka, membeli harta mereka, bahwa bagi mereka surga. Surga, saudara, surga.